Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya. Sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama. Pada permukaannya seakan terlihat wajah seorang pria yang tersenyum, atau seperti kelinci yang sedang melihat ke arah bumi, ataupun gambaran persepsi kita masing-masing. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimanakah tampak sisi permukaan bulan yang gelap? Bukti foto-foto yang dikirimkan wahana antariksa mengungkap bahwa bagian gelap bulan hanya berisi gunung dan kawah. Di mana Maria atau yang disebut laut. Ternyata itu menjadi misteri sejak 1950-an, imbuhnya, seperti dikutip Science Daily pada 2014 lalu. Selama ini manusia di bumi hanya bisa memandang sebelah permukaan bulan saja. Hal tersebut dikarenakan waktu rotasi bulan pada porosnya sama dengan waktu revolusi mengelilingi bumi atau disebut tidalilok. Jadi, sepanjang waktu hanya ada satu sisi saja yang bisa kita lihat, yakni sisi terang, yang memantulkan cahaya dari matahari. Tampang, sisi gelap, bulan alias dark side of the moon tak pernah tampak dari bumi. Bagian bulan yang sering tidak terlihat disebut sebagai sisi jauh bulan, atau sisi gelap bulan. Meskipun, sisi gelap tentu saja merupakan metafora daripada cerminan realitas, karena rata-rata sisi gelap bulan menerima sinar matahari sebanyak bagian satelit yang kita lihat. Namun itu benar-benar, sebuah wilayah yang belum terlihat oleh umat manusia selama ratusan tahun lamanya. Tahun 1959 Uni Soviet berhasil memotret sisi gelap bulan yang misterius dan dipenuhi kawah. China berhasil mendaratkan wahana robotiknya, Chang'e 4 ke sisi jauh atau sisi gelap bulan. Area ini tak pernah tersentuh eksplorasi antariksa. Misi antariksa selama ini menjelajahi sisi dekat atau sisi bulan yang terlihat dari bumi. Begitu mendarat Chang'e 4, kemudian mengamati lingkungan sekitar dan mengirimkan foto-foto suasana sisi gelap bulan untuk pertama kalinya. Sisi gelap bulan atau sisi jauh bulan, banyak sekali terdapat kawah-kawah akibat dari tabrakan dengan asteroid-asteroid di luar angkasa. Inilah sisi gelap bulan yang hanya berupa kawah. Jangan lupa ikuti terus channel Sanivthaya, dan jangan lupa untuk di-subscribe dan like. Terima kasih semua dukungan Anda sangat berarti untuk kami mengembangkan channel ini ke depannya. Yang semoga dapat menjadi bermanfaat untuk menemani di waktu aktivitas teman-teman semua. Sampai jumpa semua, dan terima kasih.